pentingnya sebuah strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan. Hutan Indonesia untuk rakyat, konfigurasi pemanfaatan hutan yang berimbang antara ekonomi dan lingkungan, antara usaha rakyat dan korporat, serta antara produktivitas dan konservasi perlindungan. Kita butuh ketahanan energi terbarukan, sehingga kita harapkan nantinya ada hutan tanaman energi yang menghasilkan, yang memberikan manfaat ekonomi pada rakyat. Kita butuh juga ketahanan pangan yang bisa kita kembangkan melalui agroforestry. Ini wujud nyata, KPHP itu mendukung upaya kita mewujudkan kedaulatan pangan seperti digariskan oleh Presiden, ya kan? Kehutanan, sektor kehutanan atau LHK harus ikut berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan, dan itu bukan cita-cita yang sulit, ya, karena kita punya lahan, punya masyarakat yang akan digerakkan, dan kita mulai membentuk KPHP.